Nah, ini teman-teman, balado telurnya sudah jadi ya. Bikinnya juga nggak ribet. Simple kok bikin balado telur. Warnanya cantik. Dan yang pasti itu rasanya mantep. Bahannya juga gampang. Gampang dan mudah didapat ya. Selamat mencoba ya. Diikuti terus videonya agar tahu bagaimana cara masak balado telur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yo karo aku Nia Amri Vlog. Lada videoku kali ini aku harus masak balado telur ya. Lagi bumbune bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, daun jeruk, lengkoas, telur. Nanti telurnya dikukus ya. Diikuti terus ya videonya ya. Bumbunya simpel ya. Terima kasih. Nah, ini bumbu balado telurnya ya. Udah tak blender ya. Nanti digongsong. Terus ini telurnya digoreng dulu ya. Sekarang kita goreng. Ini sebelum digoreng telurnya diirisin dikit aja biar enggak meletup-letup ya. Diiris dikit. Masukkan telur ya, digoreng sampai kuning ya. Sekarang bumbunya digongsong dulu ya. Digongsong sampai matang ya, sampai harum. Sekarang tambahkan micin ya, sama garam. Tapi gulanya saya sudah kasih gula ya, jadi tambahkan micin, garam, sama gula ya. Gosong terus sampai matang, terus dirasa asinnya, manisnya. Nanti baru telur yang sudah digoreng tadi masukkan ya. Ini sudah mulai wangi ya. Bumbunya sudah mulai wangi dan sudah mulai berubah agak coklatan. Ini bumbunya sudah matang ya. Kita masukkan telur. Digongsong sampai bumbu merasuk ya dengan api kecil. Tambahkan air dikit ya, biar bumbunya lebih merasuk ke telurnya dan dimasak sampai airnya surut lagi nanti ya. Tambahkan air. Nah, dimasak api kecil sampai airnya surut lagi ya dan bumbunya merasuk ke dalam telur. Ini airnya sudah surut lagi ya. Siap diangkat, siap disajikan.
baunya seger, bau daun jeruk, daun salamnya. Sekarang siap disajikan ya. Nah ini teman-teman, balado telurnya sudah jadi ya. Bikinnya juga nggak ribet, simple kok bikin balado telur. Warnanya cantik dan yang pasti itu rasanya mantep. Bahannya juga gampang dan mudah didapat ya. Selamat mencoba ya. Diikuti terus videonya agar tahu bagaimana cara masak balado telur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini balado telurnya sudah matang. Menu yang sangat simpel ya. Enggak ribet. Bikinnya enggak ribet. Balado telur tuh nggak ribet. Mantap, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Moga-moga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, lancar segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Bye-bye.